Museum Sri Borobudur didirikan sejak tahun 1974. Namun diresmikannya pada tanggal 5 Juni 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu yaitu Profesor Daud Yusuf dan Gubernur Jawa Barat pada saat itu yaitu Bapak Sunevi. Jadi untuk ruangannya sendiri dulunya adalah kantor kewedanaan. Jadi memang Museum Sri Baduga ini merupakan tempat kantor kewedanaan pada masa penjajahan Belanda dulu. Museum Sri Baduga terdiri dari 10 klasifikasi. Klasifikasi pertama dengan nomor 01 yaitu geologika yang terdiri dari batuan, fosil, dan sebagainya. Kemudian 02 yaitu biologika yang terdiri dari hewan, fosil-fosil hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu 03 etnografika, di mana ini yang nantinya akan menjadi pembahasan kita. Etnografika merupakan benda koleksi yang menjadi objek penelitian para antropologi, di mana benda-benda etnografika ini merupakan hasil budaya yang menggambarkan identitas suatu etnis. Selanjutnya 04 yaitu arkeologika, kemudian 05 historika yaitu benda-benda koleksi yang mempunyai sejarah, 06 yaitu numismatika dan heraldika, di mana numismatika itu mata uang dan heraldika merupakan tanda jasa dan lambang. Selanjutnya nomor 07 yaitu filologika berupa naskah kuno yang menggunakan tulisan tangan. Selanjutnya yaitu nomor 08, kerambologika, merupakan koleksi dari bahan tanah liat yang dibakar. Kemudian 09, seni rupa. Dan yang terakhir nomor 10, teknologika, merupakan kumpulan benda yang menggambarkan perkembangan teknologi tradisional sampai modern. Museum Sri Baduga sendiri terdiri dari 7.000 koleksi dan yang paling banyak merupakan etnografika, di mana etnografika ini merupakan hasil kebudayaan masyarakat yang dibuat oleh masyarakat. Selain itu, Museum Sri Baduga juga memiliki koleksi masterpiece, di mana apabila pengunjung ingin melihat-lihat koleksi masterpiece, maka harus didampingi oleh petugas. Koleksi masterpiece ini juga berisi barang-barang etnografika seperti senjata, emas, dan lain sebagainya. Nah, kita itu mempunyai 10 klasifikasi koleksi. Jadi kita tuh ada museum umum ya. Bukan kalau geologi museum khusus, kalau di sini adalah museum umum mempunyai 10 klasifikasi koleksi. Nah, kalau yang ini masuknya ke etnografi 03. Di sini ada nanti ada kodenya ya, ada pengkodean misalnya 01 apa, 02 apa, 03 apa, 03 yaitu etno. Kalau etnografi di kita itu koleksinya macam-macam ya. Jadi ada alat peralatan rumah tangga, ada juga busana. Busana ada, busana maksudnya etno. Ada juga kita mebeler, jadi kayak kursi, ranjang, seperti itu juga masuknya ke etno, itu hasil karya, ini ya hasil karya manusia.
kalau sekitar ini kita dapat dari ganti rugi, ya. Artinya ganti rugi itu kita membeli gitu, membeli kita ya gitu pakai uang. Jadi di sini tuh pas yang kita dapat ada ganti rugi, ada juga hibah. Kalau hibah tuh pemberian gitu tanpa adanya penukaran uang itu. Iya gitu. Kalau yang ini ganti rugi kita dapatnya tahun 93 ya, pada tahun 93 bulan 3 tanggal 10 nanti ada di sini ya. Ini dari Cirebon. Di sininya itu ada arang ya, di sini depan arang di bawah ini nih, di dalam sini. Kalau yang bolong-bolong ini gunanya untuk mengatur suhu. Nah, jadi kan kayak kita mau bakar-bakar pakai arang gitu. Nah, kalau misalnya udah nyala udah ada api, masukkan ke sini. Itu tapi jangan yang membara-bara, sudah nyala gitu ya. Masukkan ke sini kalau udah panas baru disetrika istilahnya. Ini berat banget. Iya. Itu beratnya sekitar ada berapa kilo? Berapa kilo ya? Berat banget ya, berat banget ya. Jauh sebelum adanya setrika listrik, pada tahun 90-an, setrika ini masih banyak yang pakai. Hingga akhirnya ia menemui ajal karena zaman sudah berganti sehingga memaksa orang untuk membuat hidupnya menjadi lebih praktis. Setrika ini memiliki ukuran gosokan tempurung yang cukup besar dan memiliki massa yang cukup berat serta menyulitkan dalam penggunaannya. Seluruh permukaan gosokan ini akan sangat panas sehingga harus ekstra hati-hati karena sewaktu-waktu bisa saja arak panas keluar dari dalam gosokan yang tentu saja dapat merusak pakaian. Meski begitu, setrika arang ini bukannya tidak bagus. Dia punya banyak kelebihan, salah satunya yaitu ia menghemat listrik. Setrika arang sekarang sudah sulit ditemukan dan hanya menjadi koleksi barang antik saja.